Oke teman-teman, ini ada 04C masuk ya. Ini yang via utara kayaknya teman-teman. 04C via utara. Masuk jam 8 lebih ya. Penumpang dari Pondok Ungu cukup banyak sudah memasuki bis. Ya, 88OC diberangkatkan teman-teman. Oke teman-teman, ini 88OC sebentar lagi akan diberangkatkan jam 8 malam via selatan, dan untuk sampai saat ini jam 7 lebih 51 menit yang via utara ini belum masuk teman-teman, dan paketnya juga belum masuk ya. Oke, kita tunggu saja sampai bisnya datang. Nah, untuk yang utara kita dapat bis apa ya, kita akan melihat sebentar lagi nih biasanya ya. Kalau nggak kena macet sih, biasanya jam 8-an ini itu udah nyampe Pondok Ungu, teman-teman. Ya, oke teman-teman, ini ada 04C masuk ya. Ini yang via utara kayaknya teman-teman. 04C via utara. Masuk jam 8 lebih ya.
Fiesta. Oke, teman-teman, ini ada 04C malam ini bertugas menjadi angkatan Via Utara, teman-teman. Ini penumpang dari Pondok Ungu cukup banyak sudah memasuki bis. Untuk okupansi penumpangnya ini yang Via Utara banyak ya, termasuk bisa full seat sih ini, teman-teman. Soalnya yang naik dari Pondok Ungu ini cukup banyak. Oke, teman-teman, ini di samping halaman sini juga ada dua unit sumber alam. Ini ada SR1-nya ini 70 OC double ribo. Untuk yang SR2-nya ini ada berapa ini? Oke, kita coba lihat. Oh, ada 79 OC dan 70 OC. Ini perpal ya di Pondok Ungu, teman-teman. Tujuh puluh OC juga sudah pernah saya bikin trip ya, sebelum livery warna putih. Liverynya dulu masih silver dan bumper depannya juga masih SR1 asli ya. Ini udah diganti menjadi bumper SR2, teman-teman. Double ribo. Berarti ini kita tinggal nunggu bis paketnya. Ini nggak tahu ya masuk Pondok Ungu apa enggak, teman-teman. Ini sudah ada dua unit perangkatan akhir via jalur selatan dan utara. Jalur selatan diisi 88 OC dan jalur utara diisi 04C, teman-teman. Ini sudah jam 8 lebih 13 menit. Sebentar lagi akan diberangkatkan. Ya, 88 OC diberangkatkan, teman-teman.